Assalamualaikum, nama saya Haris. Saya bukan YouTuber, saya tidak buat video untuk jana pendapatan ataupun yang sebagainya. Cuma kali ini saya rasa terpanggil untuk memberi sedikit ulasan terhadap video reaksi Ustaz Shahabuddin atau lebih dikenali sebagai Shahabuddin. Video-video reaction beliau semua bagus-bagus. Beliau akan petik daripada ulama-ulama muktabar. Maklumat-maklumat yang diberi oleh beliau semua baik, bagus dan tak ada masalah. Cuma satu video ni agak lain sebab ulasan dan rujukan yang diberikan agak tersasar. Dia tak masuk. Jadi atas dasar prihatin, saya rekod video ulasan terhadap ulasan beliau. Jadi jika ada yang tonton video beliau, boleh semoga mendapat feed video ini juga dan tonton, lihat dan decide sendiri. Tajuk video Ustaz Shahabuddin ini adalah ini. Okey, jika kita lihat bannernya, liberal dalam agama, ada tanda soal, dan tajuk video agama Islam yang liberal. Okey. Okey, video reaksi ini adalah ulasan Ustaz Shahabuddin tentang tweet Ain Husniza yang mengatakan tentang kebebasan beragama. Dan Ustaz juga ada maklumkan untuk lihat tweet itu sepenuhnya. Dan saya dah lihat dah tweet itu dan dah tengok semua rujukan conversation tersebut yang mana kita akan ulas kemudian. Jadi pertamanya, kita lihat definisi Ustaz Shahabuddin tentang perkataan liberal. Ustaz mengatakan liberal adalah, saya ada tulis kat sini, liberal adalah tentang kebebasan memilih, berfikir, terima pendapat, kebebasan untuk kritik, tradisi liberal terhadap kebudayaan yang pelbagai corak, tak ada masalah dengan kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama dan kepelbagaian pendapat. Kita boleh sedia untuk terima atau tolak pendapat. Saya rasa kita di Malaysia tak ada masalah-masalah tentang perkara ini. Kita memang bebas untuk memberi pendapat, kita bebas untuk mengkritik dan kita juga bebas untuk kepelbagaian kebudayaan. Tak ada masalah. Kita, saya rasa tentang perkara ini kita memang setuju. Perkara kalau jika nak mengatakan liberal atau bebas terhadap perkara-perkara ini, saya rasa tak ada apa-apa isu. Tapi Ain Husniza bukan bermaksud perkara ini, bukan bermaksud liberal tentang kebebasan memberi pendapat, kebebasan untuk apa, kepelbagaian kaum, kebebasan untuk beragama oleh orang yang belum beragama Islam, bukan. Okey, nanti kita lihat secara terperinci. Kemudian Ustaz Shahabuddin memberi ulasan tentang kebebasan beragama, yang mana Ustaz Shahabuddin quote ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Okey, kita ringkaskan asbabun nuzul tentang ayat ini sebab kita nak linkkan ayat ini dengan kisah Ain Husniza tadi. Jadi ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah pada ketika ini Rasulullah SAW dihadiri oleh sekumpulan orang yang tawarkan untuk mereka ikuti agama Nabi Muhammad selama setahun. Ini dipendekkanlah, ada kisah sebelum tu lagi, tapi dipendekkan, dia orang tawarkan untuk ikuti agama Rasulullah selama setahun. Kemudian mereka hendak Nabi Muhammad SAW pula mengikuti agama mereka selama satu tahun. Jadi maka turun ayat ini, aku tidak akan beribadat cara kamu beribadat dan kamu tidak mahu beribadat cara aku beribadat. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Okey, nampak tak? Ayat ini adalah untuk menolak ajakan orang kafir untuk ikut cara mereka. Jika Islam liberal, bebas, jadi kita bebaslah.
kita bebas. Okey, satu tahun cara mereka, satu cara tahun lagi mereka pula ikut cara kita, bebas. Ah, bukan. Okey, ada satu lagi ayat Al-Quran yang boleh kalau jika kita nak kata agama Islam ini liberal, bebas untuk memilih. Kita boleh guna juga ayat ini. Jika kita lihat surah Al-Kahfi ayat 29. Ayat lebih kurang sama. Jika kamu ingin beriman, hendaklah kamu beriman. Jika kamu hendak kafir, biarlah kamu kafir. Jika kita lihat ini pun, kita kata, okey, nampak tak? Islam, biar kita nak beriman pun boleh. Kita nak kafir pun boleh. Tapi bukan. Kita lihat seterusnya apa yang dikatakan. Kami telah sediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya, boleh kafir, tapi telah disediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya, yang menzalimi diri sendiri dengan menjadi kafir. Okey, jadi kita lihat di sini, ya, sebenarnya ada dua keadaan. Okey, kita lihat. Okey, satu keadaan adalah bila orang yang belum Islam. Jadi, bila orang yang belum Islam, betul kita akan katakan dia bebas beragama, dia tiada paksaan, dan surah Al-Kafirun ataupun surah Al-Kahfi ayat 6 dan juga ayat 29 tadi terpakai. Jadi kita kata, okay, mereka bebas untuk beragama, tidak ada paksaan. Tapi ada satu keadaan lagi yang mana orang yang sudah Islam, itu keadaannya berlainan. Okay, orang yang sudah Islam, dia akan tertakluk di bawah syariat-syariat Islam. Ini tertulis ataupun difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 67. Okay, surah Al-Hajj ayat 67 ini clear mengatakan setiap umat mempunyai syariat-syariatnya. Dan Allah telah berikan syariat kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan. Dan dalam ayat ini mengatakan jangan bantah-bantah. Jadi apabila kita sudah Islam, kita tidak boleh bantah-bantah. Kita kena ikut apa yang telah disyariatkan. Tak ada kebebasan di situ. Tidak ada kebebasan nanti saya fikir dulu, sekarang saya belum bersedia. Tak ada. Keadaan ini memang Ustaz Syihabuddin telah terangkan di dalam minit ke-10 saat 20, 10.20. Ustaz Syihabuddin dah terangkan apabila kita telah berada di dalam Islam, kita kena ikut apa yang diarahkan oleh Islam dan sebagainya. Tapi itu hujung 10.20 hingga akhir diterangkan. Siapa yang akan lihat hingga minit-minit tersebut? Kalau jika orang yang melihatnya, dia berhenti pada minit ke-8, minit ke-10 tak sampai, dia tak faham. Dia tak faham macam mana kaitan minit 10.20 dengan apa yang Ain Husniza buat tu. Jadi okey, di sini kita nak masuk tentang keadaan Ain Husniza. Di mana dia duduk? Adakah ayat Al-Kafirun ni boleh guna ataupun ayat Al-Hajj ini yang perlu digunakan? Okey. Okey, dalam tweet Ain Husniza ni, dia clear, dia tulis dekat situ. Saya ada dekat sini. Dia tulis dekat sini, "I wish Malaysia had more freedom of religion." Okey, itu ya ayatnya. Kita tengok sampai habis, eh. Kemudian dia kata, okay, tweet ni memang ada panjang conversation dia dengan seorang peguam tu, sebab peguam ni tegur kenapa dia pakai tudung untuk satu poster dan kenapa yang lain tak pakai tudung dan sebagainya, tutup aurat dan sebagainya. Jadi dia kata kalau boleh dia nak kebebasan untuk memilih, freedom to choose, untuk pakai ataupun untuk tak pakai tudung. Lepas tu dia ada tulis kat sini, "That's why I emphasize on being able to choose." Maksud dia nak emphasize bahawa kebebasan dia untuk memilih nak pakai tudung ke atau tak pakai tudung. Jadi tak kena dalam situasi Ain Husniza ni, beliau berada di dalam situasi orang sudah Islam. Jadi tidak bolehlah kita menyokong dan mengatakan bahawa beliau bebaslah untuk memilih. Bebas, dia bebas untuk berfikir, dia bebas untuk pilih nak pakai tudung, dia bebas untuk tak nak tutup aurat bila dia fikir sesuai pada ketika itu, dia tutup. Bila dia fikir tak sesuai, dia tak mau tutup. Tak boleh. Dan itu dikatakan sebagai liberal dalam penerangan Ustaz Syihabuddin. Itu tersasar, salah. Itu clear salah. Jadi patut dibetulkan.
Dan kebebasan agama yang dimaksudkan di dalam Islam itu bukan dalam keadaan ain, bukan. Dalam keadaan ain memang dia telah diwajibkan, dia telah disyariatkan untuk menutup aurat. Dia susah atau tidak, itu adalah arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh kita menyokong dan mengatakan dia berfikiran liberal dan boleh berfikir dengan lebih baik daripada orang yang berumur lebih 17. Tak. Dan nak samakan kita pun dulu tidak mempunyai pengetahuan seperti mana Ain. Betullah kita dulu ketika umur 17 tidak mempunyai pengetahuan seperti mana kita ada sekarang, tapi kita tidak mewar-warakan kepada publik. Kita tidak membuat satu movement supaya publik ikut kita. Tak, kita tahu, kita tak tahu. Pada ketika umur 17, umur 18, ketika kita pun sama macam Ain, ilmu tak banyak, kita tidak pergi keluar dan sampaikan apa pandangan kita dan mendapatkan sokongan orang ramai. Tidak, kita tahu, kita tak tahu. Kita belajar, kita sabar, kita tunggu sehingga kita mempunyai cukup ilmu, baru kita membuat satu dakwaan ataupun dakwah kepada orang ramai. Sekarang Ain yang seperti yang Ustaz Syahbudin kata tidak mempunyai ilmu yang cukup, tetapi nampaknya berfikiran yang berada di landasan yang betul, itu satu statement yang tak betul. Jadi itu yang saya nak sampaikan, supaya statement Ustaz terhadap Ain yang mengatakan dia di atas landasan yang betul, sebenarnya harap tarik balik. Sebab memang Ain berada di dalam situasi ini, orang yang sudah Islam, tolong terangkan, dia tidak ada pilihan, dia tidak ada pilihan tersebut untuk mengatakan bahawa saya suka hati, hari ini saya rasa nak tutup aurat, esok saya rasa tak nak tutup aurat. Saya kebebasan untuk berfikir dan kebebasan untuk memilih, dan saya adalah liberal. Tak boleh, tak, dalam situasi ini tak kena. Dalam surah Al-Qasas juga, ayat 68, Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah yang telah mencipta manusia dan dia yang memilih apa yang dia kehendaki. Manusia tidak ada pilihan. Kita sebagai manusia hanya mengikuti apa yang telah diarahkan oleh Allah. Jika kita telah pun menjadi seorang Islam, telah memilih sebagai seorang Islam, kita harus ikuti apa yang disyariatkan kepada kita. Kita tidak boleh kata, oh, kita berfikiran liberal, kita harus fikir dulu, kita bebas untuk berfikir dan memilih mana yang kita boleh ikut, kita ikut, mana yang kita rasa tak boleh ikut sebab susah, kita liberal. Kita boleh bagimu agamamu, bagiku agamaku. Guna ayat itu untuk melepaskan diri daripada arahan-arahan yang telah diberikan oleh Allah. Tak boleh. Jadi inilah yang saya nak sampaikan kepada Ustaz, sebab Ustaz mempunyai ramai pengikut yang view dan juga like video tersebut. Jadi jika mereka stop sebelum minit ke 10.20 saat itu, diorang akan rasa macam okeylah, ikutlah kata-kata Ustaz yang bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan Islam bebas untuk memilih apa yang dia nak lakukan. Okey, jadi harap Ustaz dapat betulkan supaya benda ni tidak menjadi pilihan dan pegangan anak-anak muda. Seperti yang Ustaz katakan, semoga ia memberi manfaat dan semoga ia memberi faedah kepada kita semua. Sekian, terima kasih.